Alright, jadi hari berikutnya pastinya tadi kita udah sempat jelasin bahwa setiap hari kita bakal ngadain yang namanya cafe hopping. Ya. Dan di Karo ini lucu juga sih tempatnya. Jadi tuh tempatnya kecil, terus simple, tapi dia banyak banget pilihan makanannya dan kopinya juga enak banget. Di Karo ini tuh areanya juga gemes. Kalau misalnya kita bilangnya tuh culture gitu. Betul. Loh dia. Jadi kayak areanya kayak ya tiba-tiba ada satu coffee shop yang gemes, yang culture, yang gaul gitu. Terus ya udah enak, seru banget. Aku suka sih Karo ini, aku betul. Suka banget, salah satu favorit aku juga. Bisa layak lah ya dikunjungin di sini. Bener. Juga tempatnya oke buat foto-foto, Instagramable. Tuh. Jadi pasti kan bagus di kamera kalian gitu. Bener ya, enggak, gue mau masuk kerja di kerjaan. Lewat. Nah, seperti biasa dari tempat satu tempat lainnya itu nggak deket, jadi kita emang sempet kayak takes time gitu ya, Dit. Jadi kayak kita bener-bener cruising gitu. Bener banget. Dan ya itu harus diwanti-wanti buat teman-teman yang traveling ke Thailand bahwa pindah satu tempat ke tempat lain itu nggak bisa. Betul. Yang kayak Singapura punya atau nggak bisa kayak menurut kalian tuh cepet pakai tram gitu. Jadi perlu diwaspadai ya hal-hal seperti itu karena traffic jam di Bangkok sama kayak di Jakarta. Mirip-mirip lah ya. Dan hari ketiga ini kita udah pindah hotel. Betul. Jaraknya lumayan jauh dari kota karena yang di kota kita nggak dapat hotelnya, jadi kita cari yang lain hotelnya. Bener. Gitu. Nah, terus habis itu pas habis kita check-in, kita jalan-jalan ke mall lagi nih, Dit. Betul. Karena emang bener Bangkok itu banyak banget pilihan mallnya. Betul. Beneran deh. Dan itu seru-seru banget. Dan mall yang sekarang kita datengin, kebetulan memang ada Madame Tussauds. Bener. Jadi kita datengin, terus habis itu kita foto-foto deh. Aduh, ini seru banget karena Madame Tussauds itu ada satu tempat destinasi kunjungan wisata juga, Dit. Dimana kita bisa foto-foto sama wax figure gitu. Iya. Jadi bahkan ini kita foto bareng sama Pak Soekarno. Bener. Setelah dari sana, seperti biasa, hari-hari kita tidak akan lengkap kalau kita tidak ke mall. Nah, ini kita belanja. Ke mall, yang dimana mall ini tuh jadi tempat warga lokal juga untuk bertemu, berkumpul, terus banyak apa ya bazar-bazar juga. Bener. Yang dibuka di situ. Oh, gitu. Kalau yang ini tuh namanya Siam Square Market, Dit. Betul. Jadi tuh emang ya di Bangkok itu serunya adalah bazar-bazar makanan, betul. Jajanan, bazar-bazar fashion. Dan itu selalu rame gitu loh, jadi tapi rame juga gak yang rame banget padet gitu, enggak ya, jadi ih seru banget nih. Betul. Apalagi kayak yang tadi Dito bilang gitu, jadi kalau jajan nih kita, jadi kemarin di Bangkok kita tuh makan sedikit-sedikit karena kita pengen nyobain semuanya. Bener. Jadi pengen nyobain ini dikit, nah, habis itu jajan ini lagi, nah kesitu, jadi itu adalah salah satu hal yang seru banget, yang kalau misalkan suka jajan, surga banget kalau misalkan ke Bangkok. Dan arsitektural di Siam, apa tadi namanya? Siam Discovery. Iya. Jadi, oh sorry aku mau jelasin juga. Jadi di Siam area mall ini, itu banyak, jadi kayak semacam komplek, dia ada Siam Square, ada Siam Discovery, ada ikon Siam, dan segala macam. Itu semuanya berdekatan, Dit. Betul. Jadi kita bisa mall hopping sama bazar hopping yang betul. Tadi, bazar makanan. Nih, kita jajan-jajan kelapa-kelapa nggak jelas gini. Yang di mana aja, misalnya kayak ada haus nih, kita beli kelapa yuk. Ya udah random aja brandnya apa, tapi enak banget. Sama-sama enak. Sumpah enak banget. Jadi dan kebayang ini, nih dan gimana ini ya kalau mau lagi. Kita tuh ke tempatnya orang Indonesia katanya sering belanja di sini. Betul. Borong gitu. Apa ya namanya mallnya? Namanya Platinum Mall. Platinum Mall. Jadi ini adalah salah satu tujuan destinasi para sobat-sobat Just Tip di seluruh dunia bahkan. Betul. Belanjanya di sini, Beb. Karena Bangkok emang terkenal murah juga ya, teman-teman. Betul. Jadi kayak wordable. Benar, benar, benar. Jadi tuh kalau misalnya kalian belanja apalagi fashion, itu mantul banget katanya. Betul. Diet karena kayak benar-benar dari apapun ya, sepatu, sendal, baju, bener. Celana yang kece-kece gitu. Betul. Platinum Mall, jangan Platinum lupa. Platinum Mall di sana jangan lupa ke Es Kelapa Universal tuh namanya. Beb, kayaknya di sebelah situ deh, Beb. Roti coffee, ya. Yuk. Eh, gue mau tahu informasi oh, sedikit. Terus sama satu lagi, Riang Roots. Ini juga salah satu pilihannya Nadia. Okay, Nadia this yang is nulis. Eh,
Tapi gue mau ngasih tau info satu, 100 baht per jam untuk parkir di Thailand. Berarti 50.000 ya? Di daerah Dekamen ya? Di daerah Dekamen. Dekamen. Di sini. Jadi kayak senopatinya dia. Kalau yang parkir khusus untuk mobil-mobil mewah. Berikutnya kita ke salah satu tempat yang sebenarnya kita mau ke sana tuh karena kopinya. Betul. Tapi ternyata pas kita ke sana itu jadi kayak hub gitu, beb, gemes banget, namanya Dekamens. Dekamens. Jadi banyak banget restoran dan yang dikumpulin. Aku suka banget adalah ini tuh pilihan makanannya diverse banget. Bahkan ada yang dari Peru, ada makanan Jepang aja tuh ada. Dan ini tuh salah satu pilihan yang pastinya seru banget sih kalau misalnya kalian mungkin rame-rame. Dan arsitektural juga bagus banget, tempat-tempat nongkrongnya. Jadi lo kayak beda aja gitu kalau food court-nya kan, kalau nyebutnya food court-nya beda. Kalau misalnya ngajak orang misalnya ber-12 gitu seru banget. Jadi biar mencar pilih masing-masing makanannya. Karena emang paling susah kalau traveling rame-rame kan selera makannya beda-beda. Betul, oh, itu benar. Kali ini mau makan yang harus selalu dimakan kalau ketemu, oysters. Nah, terus berikutnya kita ke MoCA, Museum of Contemporary Arts, Bangkok, betul, Thailand. Jadi bagus ini banget. Adalah salah satu museum yang kece banget. Bener. Pas kita ke sana banyak banget teman-teman Sodikah gitu, itu pada foto-foto, beb. Sodika. Karena museumnya memang konsepnya minimalis. Betul. Terus habis itu juga banyak banget karya-karya yang luar biasa banget, the best, keren. Betul. Bahkan kalian bisa melihat salah satu hal-hal seni yang berbau Indonesia. Bener. Karena kan balik lagi kita banyak, ya? Satu rumpun, sama-sama Asia Tenggara. Ada beberapa hal-hal berbau Indonesia di museum MoCA ini. Ya? Contohnya ada topeng, terus habis itu wayang, ada wayang juga. Jadi kalian bisa sambil belajar, bisa sambil foto-foto juga. Betul. Instagramable. Nah, berikutnya ini kita nggak kalah serunya, kita ke salah satu tempat yang namanya Chatuchak Market. Jadi Chatuchak Market ini ibarat kata, ya kan, tadi kita udah jelasin Bangkok itu ada bazar makanan. Bener. Ada bazar fashion, bazar perintil dan lain-lain. Tapi bazar-bazar yang kita datengin kemarin itu cuma ya paling kayak ya dikit lah, cuma misalnya satu jalan udah selesai. Nah, Chatuchak ini bayangin bazarnya itu satu gedung, satu area gede banget A sampai Z tuh. Wah, sampai kalian tuh gak mungkin deh bisa datengin semua toko-tokonya, beb, dalam satu hari. Nah, kita ke Chatuchak Market. Nah, di sini seru juga nih. Bener. Ngelepas anak-anak, teman-teman atau partner kita pada belanja lah. Ada semuanya jalan sendiri tuh. Yuda beli sepatu, baju, terus Kemal beli kancing, terus juga... Kancing! Pokoknya di sini tempat yang menjadi, misalnya teman-teman juga mau beli oleh-oleh tuh bisa. Tapi kita berdua itu hanya menonton orang jalan. Dan betul, itu seru banget juga. Kita ke luar kota. Ini salah satu hal yang spesial banget juga karena kita nggak cuma di Bangkok aja nih, kita nggak cuma di kota. Betul. Di tengah kota, tapi kita ke luar kota yang namanya Kanchanaburi. Jadi betul, di Kanchanaburi ini kita butuh memakan waktu perjalanan itu kurang lebih 2.5 jam deh kalau nggak salah. Bener tapi banget. Tapi kalau lagi macet tuh bisa 3-3.5 jam sih. Tapi alhamdulillah kemarin kita dapat 2.5 jam lah. Nah, terus kita ke Mina Cafe. Jadi ini lucu banget kafenya, deh. Betul. Jadi ada sawah-sawahnya gitu. Terus dari jauh dari kafenya kita bisa ngeliat pemandangan temple yang cantik banget. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sempat ngedrone di sana. Jadi teman-teman bisa lihat dari dekat seperti ini. Drone-nya. Sebenarnya
sebenarnya ke Kancanaburi itu kita nggak ke Mina Cafe aja, Beb. Betul. Jadi kita ke Kwai Bridge namanya. Ini juga tempatnya sangat-sangat bersejarah. Betul. Kalian bisa langsung lihat nih. Abis dari Kwai Bridge, kita lanjut langsung ke tempat makan. Jadi kita berangkat tuh jam 7 pagi, jam 2 siang udah pulang karena pasti macet banget kalau ke Kwai Bridge. Jadi perjalanan itu kita hajar siang-siang, abis itu kita makan di Asiatic. Mana kita nih? Asiatic Riverfront. Kita langsung disambutnya ada biang lala di depannya. Kita mau makan, ini ada night market, ada banyak food stall dan lain-lain. Let's go. Go. Ini seru banget nih. Kita mau lihat biang lala. Nya Thailand, ya kan? Biang lalanya Thailand. Di Asiatic ini salah satu favorit aku juga banget sih. Bener. Mungkin teman-teman bisa juga jadi suka banget karena dia itu posisinya ada di riverfront. Jadi kalian bisa menikmati river, sungai yang indah di Bangkok. Betul. Bahkan di Asiatic ini juga ada section sendiri untuk makanan-makanan halal. Jadi, tapi kebetulan pas pada saat kita kesana lagi direnovasi. Lagi tutup, jadi mudah-mudahan ntar pas teman-teman abis nonton video ini kalian bisa kesana dan menikmati hidangan-hidangan halal yang disediakan di Asiatic. Dan bisa naik kincir angin. Bener. Bener. Terus di Asiatic ini menurut aku tuh salah satu destinasi yang seru. Jadi kalian bisa dapat hiburan bisa, yaitu naik si biang lala itu bisa. Biang lala. Jajan-jajanan bisa, menikmati sungai juga bisa. Terus sama ada beberapa tempat kayak bus juga oleh-oleh sih. Betul. Jadi kayak kalian bisa beli-beli juga di sana untuk betul, oleh-oleh yang ada di rumah. Betul. Kesenangan yang kita dapetin selama di Bangkok ketransfer ke kalian. Yes. Karena kita juga seneng banget bikin videonya, traveling pas kesana pun kita happy banget. Dan informasinya semoga kalian tangkep. Yes. Dan bisa diikutin. Tapi yang jelas kalau misalnya temen-temen nih mau liburan atau misalnya mau berkunjung ke Bangkok atau Thailand, kalian bisa banget jangan lupa follow @wisatathailand karena kalian bisa dapat banyak banget informasi di sana. Jadi kalian bisa langsung tuh ikutin informasi terkini, liatin story-nya Wisata Thailand supaya nggak ketinggalan. Mungkin ada promo-promo menarik juga. Sawadikap. Jangan lupa. Yang jelas semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa selalu traveling. Dan jangan lupa English di sana adalah English di Dover Cushion, English broken. Thank you for watching. Happy traveling Wisata Thailand. Thailand, kapun kap. Sawadikap.